Ni start dari sini. Terus susun. Kena jom lah. Api tu. Kena jom kat sana. Haa, kena jom kat sana. Lepas api tu. Tunggu tengok ni. Ni aku dah pegang kan. Tiga surat. Pegang. Jabatan Immigration Malaysia Selangor menggempur Pusat Kawalan Kusta Negara di Sungai Buloh dengan penahanan 32 pendatang asing tanpa izin parti yang dipercayai bekerja sebagai penanam rumput dan penjaga nursery. Turut ditangkap seorang wanita tempatan berusia 27 tahun yang dipercayai menjalankan perniagaan nursery dengan menggajikan parti. Pengarah Immigration Selangor, Mohd Syukri Nawi berkata, dalam operasi itu, pihaknya menahan parti terbabit berusia antara 19 hingga 62 tahun dengan sebahagian besarnya berasal dari Indonesia.